5, 4, 3, 2, 1. Game on. Pertarungan dua generasi, lintas zaman, lintas era. Siapakah yang akan pulang berbalut luka? Dan siapa yang menjadi juara? Welcome to Exhibition Boxing Match. Asuka Corbusier melawan Vicky Prasetyo. Live on Close the Door. Game on. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Exhibition Boxing Match Akbar tahun ini. Close the door, game on. Thanks to Erigo, wherever you go. Saya Valentino Simanjuntak, senang sekali untuk dapat menjadi pemandu acara dalam pertarungan Akbar yang akan kita saksikan sesaat lagi. Dan tentunya saya juga telah ditemani kali ini sosok luar biasa, petarung sejati, pemegang sabuk hitam, ahli Brazilian Jiu-Jitsu dan MMA. Siapa lagi kalau bukan Prof. Max Metino. Halo. Halo, malam. Prof, apa kabar? Sehat, sehat ini selalu ya. Ini panggil Prof karena di Brazil itu julukan untuk apa tuh? Coach. Brazilian Jiu-Jitsu, coach. Untuk pelatih, coach ya. Iya, guru, pelatih. Untuk guru dan pelatih. Iya, iya. Ini pertandingan Akbar. Ini iya. Adalah pertandingan yang memang saya katakan di awal tadi, dua generasi yang berbeda. Betul. Dua generasi, apakah ini akan berpengaruh terhadap penampilan dari kedua petarung ini? Memang dua generasi berbeda, tapi kita lihat semangatnya. Semangatnya? Semangatnya tidak berbeda. Ya. Kita bisa melihat bagaimana Vicky begitu bersemangat. Bahkan dia yang menantang dulu. Benar. Menantang Master Corbusier dulu. Benar. Kemudian baru dijawab oleh Asuka kan? Yes. Dan Asuka kemudian yang meminta izin kepada Master DC. Betul. Dan ternyata diberikan izin. Iya. Untuk pertandingan atau untuk pertarungan malam hari. Dia begitu antusias. Betul sekali. Begitu antusias, dia sangat excited. Ya. Dia bilang sama papanya, biar saya saja ya yang menghadapi Om Vicky. Yes, dan ini akan menarik ya. Ini seperti anak yang mau ngebela bapaknya gak sih? Tapi yang jelas bukan sekedar itu. Tapi ini juga nanti kita akan bisa ceritakan ya kemampuan. Betul. Kapabilitas seorang Asuka juga. Ini akan di bawah federasi ISKA. ISKA. International Sports of Kickboxing Association. Apa bisa disampaikan betul. Tentang ISKA? Jadi ISKA ini adalah satu federasi ya kickboxing. Nah di sini nanti kita akan melihat mereka bertarung under K1 Special Rules. Oke. Okay. Special Rules. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau K1 ini ada tendangan. Ya. Yeah. Kali ini tidak. Minus tendangan. Oke. Okay. Tapi pukulan-pukulan seperti Superman Punch. Aha. Segala jenis pukulan. Pukulan boxing. Yeah. Termasuk overhand. Ya. Aha. Terus ada pukulan back fist. Yes. Spinning back fist. Yes. Superman Punch itu diperbolehkan. Oke. Okay. Tapi yang tidak diperbolehkan seperti biasa. Ya low blow. Yes. Ya, serangan ke arah groin. Mm-hmm. Pukulan ke belakang kepala. Ke tulang punggung. Ya, itu tidak diperbolehkan. Juga elbow strike. Mm-hmm. Elbow strike ini tidak diperbolehkan. Memeluk, clinch. Ya. Ya. Lama itu tidak boleh. Oke. Okay. Oke, jadi itu adalah peraturan. Dan 3 kali knockdown dalam 1 ronde ya. Itu dinyatakan kalah. Oke. Okay. Dinyatakan kalah. Dan di sini kita sudah ada dokter, tim medis, ya, dan semua kru-krunya yang sudah siap jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Kita harap semua berjalan dengan lancar ya. Benar sekali, itulah betul. Dia regulasi betul. Yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan. Dan juga ini sudah disiapkan tim medis sudah disiapkan. Dan juga semua sesuai dengan regulasi yang ada. Ya. Yang menarik juga adalah bahwa seorang Habib pun pernah mengomentari seorang Asuka. Ini luar biasa ya. Ya. Kita tahu siapa Khabib Nurmagomedov, seorang juara UFC di kelas lightweight. Ya. Dia pada saat itu melihat Asuka melakukan padding. Mm-hmm. Dan dengan mata tertutup. Asuka okay. melakukan padding dengan Coach Mustadi. Di situ saya melihat dia bisa melakukan dengan mata tertutup hampir 30 detik. Ya. Itu begitu luar biasa ya. Akurasinya, timingnya, speednya yang dilakukan oleh Asuka di umur yang begitu muda. Yes. Tentunya Khabib sangat tercengang melihat apa yang dilakukan Asuka. Sampai-sampai dia menyemangati Asuka dan mendoakan supaya Asuka nanti dia bisa mendalami dunia tinju, martial art ya. Dan suatu saat nanti
Khabib bilang kalau dia datang ke Indonesia, dia mau ingin, ya sangat ingin bertemu dengan Asuka. Yes, dan tentu saja ini akan semakin menjadi bukti apa yang disampaikan oleh Khabib. Betul. Dalam tayangan berikut ini. Oh, kita lihat ya. Yang akan disampaikan oleh Khabib pesannya kepada Asuka. Selamat menyaksikan. Cuplikan dari video yang Khabib membuat untuk saya. So, kalian bisa nonton videonya yang Khabib kasih ke aku. Jadinya, yeah, bye! Друг. Это просто братишка помогает мне делать проект. Он там известный блогер. А вот держал он как-то. Да, nice to. Asuka Kurbazov, may Allah give you healthy victory all your life and good luck to you, brother. Maybe when I come to your country, Indonesia, inshallah, we're gonna meet together. Inshallah. Inshallah. Good luck, brother. Good luck. Apa yang telah bisa kita saksikan itu usianya ketika masih 8 tahun. Itu masih sangat kecil sekali ya. Masa ototnya udah berbeda, kemampuan bertarungnya juga sudah berbeda. Jadi Asuka itu berlatih sejak 8 tahun. Sejak 8 tahun. Dia berlatih Wing Chun, dia berlatih boxing, kickboxing, dia juga mendalami Brazilian Jiu-Jitsu. Dan ingat, dia di kickboxing dia sebagai penyandang sabuk hitam, black belt. Ya, tentunya ini adalah bekal yang diberikan oleh orang tuanya ya, Mas dari Kobursir, melihat dia begitu antusias, begitu bersemangat mendalami, ini luar biasa menurut saya. Dan yang paling penting adalah dianya bersemangat, dia mencintai olahraga ini. Olahraga ini sejak kecil. Sejak kecil. Dan ini mungkin bisa menjadi pembuka juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Khabib tadi. Betul. Dan sebelum nanti kita juga akan info juga tentang Vicky kan. Iya dong. Ini juga luar biasa. Luar biasa. Tapi sebelumnya juga sebelum di pertarungan malam hari ini telah dilakukan press conference antara kedua petarung ini. Bagaimana suasana, apa saja yang disampaikan. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Di sini akan diambil pakai K1 rules dengan special rules, hand only. Artinya Asuka walaupun seorang kickboxer, dia tidak diperkenankan untuk melakukan tendangan. 3 kali knockdown di dalam 1 round atau di ronde manapun, maka fighter yang terkena knockdown akan kalah. Strategi apa yang akan digunakan mungkin oleh Vicky? Gladiator itu nggak pernah mengenal apa hari esok. Tapi yang pasti kita bertarung semaksimal sampai kita bisa bernapas di atas ring. Baik. Berikutnya kita juga mungkin ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari Master Deddy Corbuzier ataupun Asuka Corbuzier. Bikin di Instagram nantangin saya tinju, bikin open nantangin saya tinju. Saya ini nggak ngerti maksudnya apa gitu. Vicky-nya saya sempat telepon, Vicky ini lu serius nantangin gua tinju? Lu serius, ayo beneran. Takut ya, takut gitu. Nah, ada video itu Askanya ngeliat, terus Askanya bilang, let me do it, saya aja. Ini bakal serius loh Vic, lu yakin? Terus dia bilang, ah anak kecil gitu katanya. Gue sih berharap jujur aja sampai hari ini yang jadi musuh gue adalah seorang Master Deddy Corbuzier dengan memiliki segala macam bentuk bela diri dan lain-lain. Masa cuma sama seorang gladiator yang keluar masuk penjara, berantemnya di penjara, masa takut sih. Ya kalau lu doang mah 5 juga berani, Vic. Sebenarnya sih gue orang yang sayang sama Asuka. Tapi kalau untuk melawan Deddy Corbuzier harus melalui Asuka, udah gak ada pilihan. Sorry Asuka. Menerangkan? Ya. There's nothing to menerangkan. I'm taking him down. Boxing, ladies and gentlemen. Please welcome Asuka Corbuzier. Ladies and gentlemen, please welcome Vicky the Gladiator Brasil. We'll be right back.
Iya, kita sudah lihat bagaimana press conference I'll taking him down, kata si Aska. Komennya ya, Prof, tentang apa yang disampaikan oleh masing-masing petarung, juga Master Deddy Corbuzier juga tadi terpancing untuk menjawab ya, itu ya. Di sini melihat bagaimana pintarnya Vicky memainkan emosi dari Aska. Okay. Kita terlihat bagaimana Aska tadi dia punya raut emosinya ya. Nah, iya, di sinilah Vicky dia bermain watak di sini ya. Di sini dia berusaha untuk memancing emosi, karena kalau dia sudah terpancing emosi, semua tekniknya kan bisa buyar. Benar. Nah, di sini dia juga memancing Master Deddy Corbuzier. Iya. Sehingga kita lihat bagaimana tensi di antara mereka berdua pada saat melakukan press conference. Ini yes, adalah trik. Dia juga manas-manasin Master Deddy. Tapi apakah memang sekedar bisa memainkan emosi saja, atau ada latar belakang lain dari seorang Vicky menurut Vicky catatan ini Prof? Vicky ini adalah, dia ini bisa dibilang street fighter lah. Street fighter. Karena di dalam penjara juga dia sudah bertarung. Di masa mudanya dia melakukan pertarungan-pertarungan ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi, dan juga dia kan kemarin barusan menang. Benar. Ya, ditinju pada saat mengalahkan Aldi Taher. Iya. Nah, tentu ini yang menjadi modal. Dan pada saat saya berbicara dengan timnya, iya, ya, Nico waktu itu saya berbicara. Dan Nico memberitahu bahwa, gue ini Vicky udah siap. Bisa melakukan 3 round dan pukulannya sangat keras, dia bilang. Nah, tentunya ini bisa menjadi hal yang berbahaya juga untuk seorang Aska. Iya. Dan ini yang tentunya akan kita lihat, apakah memang semua kemampuan itu akan keluar dua-duanya dalam pertarungan malam ini, ataukah memang nanti akan ada faktor lain. Tapi yang jelas ya, persiapan sangat berpengaruh terhadap betul, penampilan mereka malam hari ini. Kita akan melihat dulu Prof, bagaimana ya, persiapan yang sudah dilakukan oleh kedua petarung dalam tayangan berikut. Oke. Oh ya, oke. Coach. Ya. I'm hungry. Ada makanan enggak? Oh, ada. Ini. Tuh. Anis. Give me the fork. Aska, apa yeah, itu aman Aska? Of course, Anthus Jasmine Tea is food grade, meaning aku bisa taruh di mana aja, and it's okay. Dan juga it's moisturizer, jadi nggak akan kering. There we go. You can use this anytime and anywhere. Thank you. Oh, finally. Food. Penjaga! Penjaga! Siap, gladiator. You said ya? Siap. Penjaga. Yo. Ini kayaknya nggak enak badan nih. Masuk angin kayaknya nih. Ayo tolong kerokin ya. Kagak bawa minyak sama koin, Pak. 2022 masih aja pakai minyak sama koin. Ini tuh kerokan zaman now. Nih, pakainya pakai plosa. Tuh. Pakai plosa. Ah, nih, cepetan kerokin. Gladiator butuh pertolongan. Selain buat kerokan, nih, plosa ini juga bisa buat inhaler pas hidung lagi mampet karena flu atau pas mual. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, yang bener dong. Ini udah bener. Mantap kan? Mantap nih. Udah enakan nih. Dah, cukup penjaga. Udah seger nih. Mantap. Wah, udah mantap nih, Rif. Siap. Nah, sekarang tinggal saatnya ambilin gladiator kopi. Jangan lupa kopi bubruk spesial punya gladiator. Ya, cepetan. Berangkat. Biar makin seger kan? Jaga! Ya. Pak jaga! Ah, ini baru nih. Benar, penjaga nggak pernah salah. Kopi gladiator ini nih, kopi tubruk gajah. Sekarang saatnya kita seduh. Nah, yang pertama kita buka dulu ya ininya ya. Bentar, gunting. Wah, selalu siap sedia ya. Nah, ini gulanya. Bisa dong. Kita aduk dulu. Ini pegang. Sekarang baru kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Persiapan yang sudah dilakukan, komennya Prof Max. Luar biasa ya, ya. Sampai mereka begitu bersemangat saya melihatnya. Tentunya ini akan menjadi suatu pertarungan yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, dan yang akan sesaat lagi
kita akan segera saksikan. Prof Max, sekarang waktunya kita akan memberikan kepada rekan saya untuk bisa menginformasikan aturan-aturan dan juga tentunya melanjutkan sampai dengan memanggil para petarung yang akan segera bertanding dan bertarung malam hari ini. Kita akan menuju ke ring announcer Romedal, silakan. Baiklah, terima kasih Bung Valen dan juga Bung Max. Ladies and gentlemen, yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di studio, saya ingin dengar dulu, mana dia suaranya? Wow, bravo! Welcome to Close the Door, Game On! Let the game begin! Baiklah, sebelum kita masuk ke pertandingan, saya akan membacakan terlebih dahulu rules yang dipergunakan pada malam hari ini. Ini merupakan K1 Special Rules, Hands Only. Pukulan yang diperbolehkan adalah allowable techniques, all boxing punches including overhand, back fist and spinning back fist, dan juga Superman punch. Sedangkan yang tidak boleh atau prohibited techniques adalah attack the groin, back of the head and back of the torso. Headbutt tidak boleh, clinching and holding tidak boleh, use of leg for any strikes atau dalam artian melakukan tendangan dilarang, tidak diperbolehkan. Juga tidak diperbolehkan melakukan elbow strike. Pertandingan ini juga akan dilengkapi dengan 3 knockdown rules in effect at any round. Artinya, apabila ada terjadi 3 kali knockdown, maka dinyatakan pertandingan berhenti dan dimenangkan oleh fighter yang menjatuhkan. Sebelum kita masuk ke pertandingan, saya akan menginvite terlebih dahulu kepada wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, yaitu tidak lain tidak bukan wasit Imelda Dinar, dipersilakan. Baik, exhibition boxing match Close the Door Game On akan kita mulai saat lagi. Untuk itu kita akan panggilkan terlebih dahulu fighter kita dari sudut biru. Dia adalah seorang gladiator yang menantang petarung muda, pria berusia 37 tahun dengan tinggi badan 177 cm, berat badan 85 kg, memiliki jangkauan 175 cm, terkenal dengan gaya boxing, striker dan agresif, memiliki rekor bertarung 1 kali menang, belum pernah kalah, dan masih merupakan seorang pemegang sabuk HSS Champions Boxing. Ladies and gentlemen, sang pujangga yang memiliki rayuan penakluk, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo. Iya, kita lihat di sini, dimanapun Anda menyaksikan, Prof Max, ini adalah Vicky Gladiator Prasetyo menggunakan kostum andalannya. Andal Gladiator. Dan kita lihat wajah cukup percaya diri, sangat. Apalagi katanya juga sudah banyak melakukan effort ini. Betul, Vicky Prasetyo ini sudah berlatih, fisiknya dilatih oleh Bob D. Builder, ya, sebagai seorang petinju yang potensial, ya, dan dia memiliki komitmen, semangat, dan fokus bagai seorang petinju di sini. Ya, Vicky juga awalnya kesulitan mengikuti pola-pola latihan. Lama-lama dia jadi terbiasa dan bahkan rela berhenti makan goreng-gorengan, ya, untuk tampil supaya badannya lebih berotot, gitu ya. Tapi memang kita lihat bagaimana dia begitu antusias dan totalitas dalam ya satu bulan terakhir ini, ya. Ya. Dan dia juga sempat mengatakan katanya bahwa kalau jangan lihat dari badan saya, tapi bagaimana tinju itu adalah bagaimana bisa memberikan pukulan dan juga bisa menahan pukulan. Betul. Katanya seperti itu. Dan wajahnya sih tenang, wajahnya sangat apa ya, sangat Vicky sekali. Iya, sangat Vicky. Ya. Seperti kita tahu ya, ya, memang masih Vicky yang dulu. Dan sekarang tidak hanya berkata-kata saja sekarang, tapi dibuktikan di atas arena ya, di atas ring. Di usia yang sudah 37 tahun, ya. Dan mempelajari tinju juga baru dalam hitungan 1 bulan, ya. Dan ini dia, sudah masuk ke dalam ring, ini dia, Prof Max dan juga semua yang menyaksikan saat ini. Oh, ya, ini ada Master Deddy Corbuzier, ya, my brother. Baiklah pemirsa, dan
sekarang kita juga akan melihat tentunya fighter dari sudut merah, seorang penjawab tantangan, anak muda yang berlatih penuh perjuangan, memiliki kekuatan tiada tandingan. Meskipun usianya baru 15 tahun, dia memiliki tinggi badan 186 cm dengan jangkauan 185 cm. Berat badan 80 kg. Ladies and gentlemen, the one and only, please welcome Oscar Corbusier! Kita lihat kali ini bagaimana Anda melihat dari ekspresi wajah, kemudian dari cara dia berjalan, kita saksikan bagaimana Prof Max. Terlihat dia begitu semangat dan terlihat sedikit emosional ya. Di sini bagaimana dia mau seperti mau membalaskan nih ya tantangan yang diberikan kepada ayahnya. Kemudian dia akan menjawab ini. Tentunya ini menjadi suatu hal yang saya curigai ini agak sedikit berbahaya nih, Bu. Karena kalau dia sampai terlalu emosi, ini akan menyebabkan Vicky bisa bermain di sini, ya. Orang yang jago untuk memainkan emosi. Emosi, dan tentunya kalau kita tahu kalau orang yang sudah emosi, teknik-teknik yang sudah dipelajari bisa hilang begitu saja. Benar sekali, apalagi ini pertarungan bisa dikatakan resmi pertama. Betul. Yang disaksikan secara publik. Dan ingat, dia masih berusia 15 tahun. Benar sekali. Tentu saja ini corner, tugas seorang cornernya adalah membuat dia lebih tenang. Bagaimana dia bisa mengatur ritme tempo dari permainan. Baik, kita akan menuju kembali ke Romedal. Baiklah pemirsa, sebelum saya membacakan dan memperkenalkan kembali kedua fighter yang akan bertarung malam hari ini, saya juga ingin menceritakan bahwa secara head to head, ini merupakan pertemuan pertama Aska dan Vicky. Aska yang berumur 15 tahun belum memiliki catatan bertanding atau dalam tanda kutip ini merupakan partai debutnya di ajang arena boxing. Sedangkan Vicky Gladiator Prasetyo memiliki pengalaman bertanding sebanyak 1 kali dengan kemenangan TKO atas Aldi Taher beberapa waktu lalu. Baiklah kalau begitu, sekali lagi kita akan menyapa Anda semua. Welcome to Close the Door, Game On! Welcome to Catchweight Division, pertandingan yang akan tentunya sangat menghibur luar biasa. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 37 tahun dan tinggi badan 177 cm, berat badan 85 kg dengan jangkauan 175 cm. Dengan disiplin boxing dan rekor bertarung 1 kali menang, belum pernah kalah. Fight, kita berikan tepuk tangan, sambutan, ladies and gentlemen, please welcome Vicky Gladiator Prasetyo! Sedangkan lawan yang bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 15 tahun dengan berat badan 80 kg, tinggi badan 186 cm dengan jangkauan 185 cm, merupakan seorang black belt kickboxing, menguasai disiplin kickboxing, boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Taekwondo, sampai Wing Chun. Kita langsung saja kalau begitu, ladies and gentlemen, please welcome Oscar Corbusier! Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Mustadi Aneta, Dewan Juri Abdul Rahman, Juri 1 Ridwan Arif, Juri 2 David Strong, Juri 3 Gunawan Wijaya. Wasit tidak lain tidak bukan, sudah pasti Imelda Dinar. Fighters, let's get it on! Fighter, center. Kita akan bermain 3 menit kali 3 round. Jangan pukul belakang kepala, jangan memukul di bawah pinggang, jangan berpaling memunggi lawan. Bermain sportif, shake hand.
Starting position. Judge. Round one, time, fight. Ya, kita tahu Vicky bergaya striker dan Aska akan bergaya counter boxer di sini. Ya, nah, kita sudah memulai ya. Benar sekali. Ya, kita bisa melihat keduanya bagaimana saling membaca ritme pertarungan. Wow, seperti biasa. Inilah dia, apa yang coba dilakukan oleh Vicky. Dia tahu sekali mungkin ya, bagaimana usianya, bobot pukulannya, betul, memainkan emosi. Karena usia dan berat badan, tentunya ini bobot pukulannya pasti besar ya untuk Vicky. Masih kita lihat keduanya, ya keduanya masih mencari timing. Oh, satu sudah body shot ada yang dilakukan Vicky. Ya, ya, mengenai badan dari Aska, tapi belum berpengaruh banyak ini. Oke. Kelihatannya Aska maju terus merangsek menyerang ya. Terlihat dia yang akan lebih ini menyerang. Wow, oh, sebuah pukulan yang bisa dihindari. Prof Max. Luar biasa body movement dari Vicky, ternyata dia belajarnya memang sudah serius di sini. Kita lihat bagaimana. Ya. Kali ini kita juga bagaimana serangan, kombinasi serangan pukulan dari Aska. Kelihatannya saat ini Vicky masih banyak mundur ya. Benar, dia masih terus mundur di sini, mungkin dia menunggu timing yang tepat untuk melancarkan pukulan tangan kanannya yang begitu keras. Tapi ya, kita lihat bagaimana fokus, bagaimana konsentrasi dari Aska. Aska, wow, pukulan ya. Coba dilakukan kali Aska, ini. Aska tangannya double covernya sangat rapi. Kita lihat di sini rapi dan dia terus menekan Vicky sehingga membuat Vicky ini karena perbedaan usia ya. Tentunya kalau terus ditekan seperti ini akan cukup melelahkan. Benar sekali. Jadi kita lihat strateginya terlihatannya ini mereka belum terlalu. Oh, kita lihat ini sebuah pukulan jab dilanjutkan dengan uppercut tadi. Kita lihat apa yang terjadi. Uppercutnya tadi terjatuh ya. Terjatuh. Kita lihat kali ini masih mendapatkan. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat bagaimana wasit kali ini Melda yang akan kelihatannya Vicky masih siap. Oh, luar biasa ya. Tidak serangan dihitung ya. Belum dihitung entah. Kembali lagi kita lihat inilah dia berbahayanya pukulan-pukulan dari Aska kombinasi ya. Ternyata antara jab uppercut Aska kita bisa sangat lihat sabar untuk untuk seusia 15 tahun ya. Bagaimana Vicky melakukan taunting ya. Tapi di sini tapi terus dikejar Prof, tapi terus dia diikuti, menekan ya. Tapi terus untuk ditekan sampai ke pojok ring. Ini dia memainkan Aska emosi memojokkan lagi. Lagi dari Aska. Kita Vicky lihat kali berusaha ini untuk memancing emosi. Itu dia, ya, itu Vicky dia. Vicky berusaha untuk memancing emosi. Ini mungkin bagian dari strategi dari Vicky sehingga membuat mau mencoba membuat Aska kelelahan. Benar sekali, ya. Tapi kita lihat tapi bagaimana kita Aska lihat tetap Aska fokus. Tetap fokus, dia tidak terpancing emosinya. Ya. Nah, dia melakukan ini memang gaya boxing ya, salah satu style boxing yang dilakukan oleh Aska. Ya, Aska terus menekan. Dia memojokkan Vicky ya. Dan Vicky berusaha untuk menjauhkan. Vicky berusaha untuk keluar dari sini. Ya, serangan. Kali ini masih pukulan coba body shot. Pukulan. Kali. Tapi kali ada jab yang masuk, Prof. Ada pukulan yang masuk dari tangan kiri tadi. Luar biasa. Keduanya saling baku paham. Lagi-lagi pukulan. Ya, pukulan jab mengenai kepala dari Vicky. Vicky masih semangat. Vicky masih tetap berusaha. Menunjukkan kekuatannya. Menunjukkan kepercayaan dirinya. Tapi Aska tenang. Tenang sekali. Dia tidak terburu nafsu. Dan Vicky menyatakan bahwa menyerang langsung ya. Harusnya, tapi dia memberikan waktu malah ya di sini ya. Ya, dan terus masih masih 10 second itu. 10 ya. Ya, masih aja serangan-serangannya. Aska. Dan kali ini ronde satu yang lumayan seru ini. Kita bisa lihat tadi bagaimana analisa Anda Prof Max di ronde pertama tadi. Di ronde pertama ini terlihat bahwa Aska lebih unggul. Ya. Aska berusaha untuk melakukan penekanan dia mencoba menyudutkan dan ada pukulan tadi uppercut yang membuat Vicky knockdown. Yes. Nah, di situ terlihat bahwa memang Aska ini sabar ya, tidak terpancing emosi. Sedangkan kita melihat bahwa Vicky ini tekniknya makin bertambah. Dibandingkan pertarungan pertama, dia lebih tenang dan body shot yang dilancarkan oleh Vicky itu luar biasa. Dia keluar masuk pelancaran dengan lumbung itu sangat akurat. Dan ini kita juga bisa sama-sama melihat inilah beberapa pukulan, beberapa momen yang terjadi. Nah, ini menghindar pukulan langsung dengan body shot tadi. Ini yang dilakukan pukulan-pukulan yang dilakukan Aska. Ya, kita lihat body shot ini dari Aska ya. Dan pukulan-pukulan dari Aska yang cukup akurat. Oh, itu dia. Ternyata slip ya. Kena. Tidak slip tadi dia. Ternyata slip. Dan masih kita lihat di sini slip. Nah, ya. Vicky kehilangan keseimbangan makanya disini. Tidak dihitung. Makanya tidak dihitung. Ronde kedua, kalau memang tadi Anda katakan bahwa ronde pertama menjadi milik Aska, tentu Vicky harus berbuat sesuatu. Harus berbuat sesuatu. Membuat comeback di ronde kedua ini. Karena secara poin Aska terlihat lebih unggul pada saat ronde pertama ya. Fighter.
Ronde kedua akan segera. Kita juga sama-sama saksikan. Kita akan melihat di sini bagaimana Aska memang dari awal kita lihat sangat fokus, tidak tersenyum, sangat bisa fokus meladeni, dan dia tidak terpancing ya. Betul. Tidak terpancing Vicky emosinya. Terus mencoba. Yang saya khawatirkan ya, dia terpancing emosi. Ternyata dia berhasil menangani emosinya. Ya, yang itu dia sebuah. Wow, satu serangan langsung saja. Pukulan selamat datang yang dilakukan oleh Aska, tapi lagi-lagi bisa dihindari. Bisa dihindari. Terlihat tensi dari di ronde kedua ini meningkat. Vicky mencoba melakukan lebih banyak serangan kali ini. Hook kanan. Wow. Oh, tapi dibalas kali ini. Hook kanan dari Vicky. Wah, jual beli pukulan. Oh, spinning back fist. Dilakukan. Wow, terjatuh. Vicky Gladiator Prasetyo terjatuh. Serangan yang dilakukan oleh Aska membuat Vicky Prasetyo mencium kanvas. 3 4 5 6 6 7 7 Apakah bisa bangun? 8 Dia masih bisa bangkit. 9. Maju. Akan dicek terlebih dahulu. Oh, ternyata Vicky menyatakan dia siap. Dia siap. Tadi dia siap. Ya. Iya. Tapi luar biasa. Tadi bagaimana aksi daripada Aska? Oh, luar biasa ya. Dia langsung merangsek, menyerang dan melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi sehingga menyebabkan Vicky tersuruk langsung. Ya, oh, serangan balasan yang luar biasa. Ketika memang Vicky mencoba melakukan serangan lebih dahulu. Betul. Kita lihat bagaimana Aska bisa melakukan back spinning fist yang luar satu biasa. Satu jab-jab dari Aska. Masih lagi kita lihat kali ini Vicky mencoba dengan segala daya upaya. Balasan pukulan dari Vicky begitu keras. Oke, Aska tetap sabar di sana, dia terus menekan. Oh, pelukan. Ya, strategi ya. Strategi yang sangat cerdik ya, Prof ya. Ya, strategi yang sangat cerdik dilakukan oleh Vicky untuk menarik untuk dia sekarang. Iya, dan sangat rasional. Saya pikir ini juga fisik ya. Wow, tapi kita sangat mengapresiasi dia punya semangat. Tetap. Ya, dia tetap masih mau bertarung walaupun sudah terjatuh. Oke. Masih terlihat tetap mencoba bagaimana dia berusaha untuk melakukan taunting lagi. Ya. Oke. Terus menggoda, terus membuat emosi. Ya. Tapi kita lihat bagaimana. Tenang sekali Aska, terus menekan. Oh, pukulan keras dari Aska mengenai. Terlihat tangan Vicky udah mulai turun ya. Benar, itu dia. Sudah kombinasi turun. Lagi. Kombinasi uppercut. Lagi. Tiga kali uppercut. Uppercut. Juga kepakai badan. Terjatuh. Jatuh kedua kalinya. Terkena body shot. Ya. Rusuk. Setelah tiga kali uppercut. Rusuk kiri. Ya. Rusuk kiri yang begitu keras. Body shot yang begitu. Membuat Vicky tersungkur langsung. Ini adalah jatuh yang kedua. Apakah Vicky bisa bangun melanjutkan pertandingan ini? Vicky Gladiator. Masih bisa bangun. Dia bangun lagi. Tapi kelihatannya. Dia memberikan kode apa ini Prof Max? Kita tunggu keputusan wasit apakah dia menyerah? Apakah Vicky masih bisa melanjutkan tapi pertarungan? Tapi jika satu kali lagi terjatuh kalau ini lanjut maka sudah knockdown ya. Dalam satu ronde tiga kali knockdown maka dia akan knockout ya. Ya, dinyatakan kalah. Baik. Kita lihat kalian masih di ronde yang kedua. Prof Max, ini kita lihat apakah bisa diselesaikan langsung ataukah bisa overcome Vicky ini. Terlihat kita lihat waktu kali tersisa ini. Tinggal 15 detik. Tinggal 15 apakah detik. Masih bisa? Apakah terlihat bisa save by the bell, sudah ya? Mulai enjoy di sini. Ini di sini kita lihat. Masih lagi, 10 detik lagi. Kita lihat kali ini mulai mendekat lagi. Mulai merangsang lagi. Mulai memukul lagi. Prof Max. Kita lihat lagi. Bayang keras dari Vicky. Mengenai kepala. Lagi-lagi masuk ke ronde ketiga. Luar biasa Vicky. Dua kali terjatuh tapi masih bisa bangkit lagi. Luar biasa. Luar biasa Vicky. Wah, saya pikir dia akan menyerah. Tapi saya berharap Vicky masih bisa melanjutkan ke ronde ketiga. Karena ini adalah final round yang memang tentunya akan menjadi sangat menentukan. Dua ini kali adalah terjatuh, dia harus bisa juga memukul jatuh. Betul. Aska saya pikir di ronde ketiga ini. Ya tentu kita lihat di ronde kedua ini kemenangan mutlak ya. Ya. Di ronde kedua ini sampai dua kali terjatuh. Benar. Ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana cornernya memberikan arahan kepada Aska dan Vicky. Nah kita akan melihat tayangan ulang. Itu dia, ya, bertenaga sekali. Luar biasa, pukulan ke arah headshot, ke arah kepala dia ya. Tadi. Nah kita lihat di sini, langsung saja terjatuh. Kombinasi ya, 3-4 pukulan ya Prof ya. Iya. Ini dia, akurat, dua kali. Sangat akurat. Kita lihat, nah lihat, pukulan ke body shot. Body shot ya. Body shot, headshot. Wow, langsung saya tersungkur, tapi lihat luar biasa, dia masih bangkit. Bangun, ya. Ini masih memang bangkit. Kalau bisa kita saksikan, dia seakan-akan masih bisa lagi, padahal ini tentu menguras fisik. Menguras fisik. Kunang-kunang mungkin juga kepala ya. Saya nontonnya juga jadi deg-degan ini. Benar sekali. Sangat serius, benar sangat sekali. Seru sekali. Medis. Dan ini bukan. Tapi kelihatan ini Prof Max, ini medis kelihatan. Dipanggil. Medis dipanggil, untuk, apakah sanggup? Ya, dari tim pelatih Vicky Prasetyo menyatakan sepertinya tadi meminta tambahan waktu terlebih dahulu untuk bisa memanggil tim medis. Ya. Kita melihat. Oh tim medis, apakah ada sesuatu yang mesti dicek oleh tim medis? Ya. Kita lihat, tampaknya terjadi sesuatu. Ya, memang tadi juga terjatuhnya kita bisa lihat itu bukan satu kali pukul, tapi beberapa kombinasi. Beberapa kombinasi pukulan. Buat bagian beberapa bagian tubuhnya juga tentunya ini terasa ini. Ya.
Ya, kita lihat bagaimana sabar Aska tetap dengan tenang. Benar sekali. Dia sangat berbeda sekali dibandingkan pada saat melakukan pada saat press conference ya. Pada saat itu dia terlihat sangat emosional. Tapi pada saat begitu dia sudah naik di ring, terlihat malah berbalik, begitu tenang. Benar. Saya sangat jadi saya pikir ini bukan tentang teknik semua ya, tapi bagaimana juga secara psikologi. Betul. Mental. Saya sangat tidak menduga Aska 15 tahun. Tapi dia bisa mengontrol emosinya ya. Di sini luar biasa. Dan juga jangan lupa Vicky ini sangat luar biasa ya, dua kali jatuh tapi dia bangun. Ini benar-benar seorang gladiator ya, dia pantang menyerah, pantang mundur. Sedang dilakukan pengecekan oleh dokter apakah dia masih sanggup untuk melanjutkan pertandingan, tapi kita lihat dari ternyata di bagian lututnya, di bagian lutut yang terjadi kendala. Iya, yang kendala, tapi tentu saja kita melihat dan berharap ini gladiator akan lanjut ya, karena kita ini membuktikan bagaimana semangat bagaimana bahwa dia adalah seorang gladiator sejati. Kita berharap Vicky akan lanjut tentunya. Apakah dia seorang gladiator sejati ya? Tantangan yang ia berikan, menyelesaikan tantangan terlihat. Yang ia berikan. Lanjut. Ini tentunya yang kita terlihat. Dengar. Ya, benar-benar para penonton sangat bersemangat ya, menyemangati Vicky untuk melanjutkan pertandingan. Dia sudah memulai untuk menantang, dia harus mengakhiri, tapi apa yang diputuskan? Oh, ternyata bel sudah dibunyikan. Iya. Apakah ini tanda waktu pertandingan untuk harus segera dimulai kalau memang akan dilanjutkan? Dan kalau memang tetap dilanjutkan, saya pikir tetap apresiasi untuk Vicky Gladiator. Tentunya yang untuk akan keduanya tetap melanjutkan ronde ketiga ini. Kita lihat bagaimana dengan dua kali jatuh. Satu lutut sekarang sepertinya sedang ada masalah. Ya. But he still the gladiator. Ya, ini, dan dia bisa buktikan. Ini harus cepat diputuskan oleh medis. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Terlihat kayaknya di sini Aska sudah melepaskan helm. Ya. Nah, apakah Vicky juga ini sudah melepaskan Prof Max? Ya, ini tandanya pertandingan telah selesai. Ya. Tidak bisa lanjut. Tidak Vicky bisa sudah lanjut. Geleng-geleng kepala juga sepertinya. Apapun itu, apresiasi juga kita saksikan bagaimana suara Vicky Gladiator keselamatan juga menjadi prioritas utama dari pertarungan ini. Ya. Dan Aska kelihatannya juga sudah melepas. Melepaskan. Kita kembalikan lagi kepada Romeda. Bisa. Baiklah pemirsa, sebelum membacakan fighter, pemenang dan hasil pertandingan, saya ingin mengundang terlebih dahulu untuk bergabung bersama kami ke atas ring, yaitu Mustadi Aneta selaku promotor dan presiden of ISKA Indonesia, promotor KX1 Abdul Rahman, dan tentu saja perwakilan dari Close the Door Game On, Master Deddy Corbuzier, untuk bergabung bersama kami ke atas ring untuk memberikan sabuk juara dan juga medali kemenangan bagi fighter pemenang. Dan setelah pertarungan selama dua ronde, wasit memberhentikan pertandingan dengan kemenangan melalui TKO by Dr. Stoppage atau diberhentikan dokter karena cedera. Kemenangan tentu saja untuk sudut merah, Aska Corbuzier. Gentlemen, kita berikan respect untuk kedua fighter yang sudah bertarung dengan gagah luar biasa dengan tepuk tangan kita. Wow. Oke. Dan ada juga tentunya medali yang akan dipersembahkan, diberikan bagi kedua fighter yang sudah bertarung pada malam hari ini. Kita persilakan
untuk penyerahan medali. Untuk fighter pemenang kita, Aska Corbusier. Dan juga untuk Vicky Prasetyo. Ladies and gentlemen, and new Close the Door Game On Champion, Aska Corbusier. Aska, sebuah kemenangan yang luar biasa. Boleh agak maju ke depan bersama saya. Anda bertarung luar biasa, Anda tampil luar biasa, Anda meng-knockdown lawan Anda dua kali sebelum sampai akhirnya Anda berhasil menenangkan pertandingan. Ada yang ingin Anda sampaikan atau bagaimana komentar dan perasaan Anda malam hari ini? Om Vicky fought hard and well, and he is a true warrior. And I really thankful for this belt. Vicky sudah bertarung dengan gagah seperti warrior, dia bilang, dan dia sangat berterima kasih untuk belt ini. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Thank you for everyone watching. Thank you for everything. And close the door. And close the door. Close the door, but maybe this is the start of your career as a real fighter. Kita gak pernah tahu, betul? Kita lihat potensi yang luar biasa. Sekali lagi, selamat untuk Aska Corbusier. Dan nantinya kita juga akan ngobrol dengan Vicky Gladiator Prasetyo. Vicky, bagaimana perasaan Anda? Anda harus kalah dengan TKO karena diberhentikan oleh dokter. Sepertinya ada bagian dari lutut Anda yang cedera. Mungkin Anda bisa ceritakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aska adalah sosok pemuda yang paling terkuat saat ini di Indonesia. Saya sudah mencobanya. Dan Close the Door serta semua promotor pihak yang terkait, tinju ini bukan hanya sebagai ajang tontonan lelucon buat tertawan kalian. Justru tinju ini menandakan bangkitnya lagi tinju Indonesia yang telah mati suri. Dan saya apresiasikan sebagian besar dari pendapatan yang saya dapatkan pada malam ini, saya untuk keluarga almarhum pelatih saya, almarhum Hero Tito, petinju baik nasional, yang telah berbuat banyak untuk saya dan semuanya. Salam hormat dari kami semua untuk keluarga almarhum di Malang. Dan yang pasti saya ucapkan sangat luar biasa untuk Close the Door, terutama Master Eddie Corbusier. Dan tunggu kaki saya sembuh berikutnya pertandingan kita. Tunggu kaki saya sembuh dan berikutnya pertandingan kita. Tapi respect luar biasa dengan apa yang saya baru saja dilakukan oleh Vicky. Juga terhadap respect tentunya, penghormatan bagi almarhum Hero Tito. Luar biasa sekali. Vicky Prasetyo, ladies and gentlemen. Ya, bisbang. Dan tentunya Master Eddie Corbusier. Ini merupakan sebuah pertandingan yang luar biasa, Close the Door Game On. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Close the Door di seluruh Indonesia. Silakan, Master. Ya, terima kasih semuanya sudah menyaksikan secara live Close the Door Game On. Ini adalah awal, sebenarnya adalah sebuah awal. Dan kita lihat bahwa di sini tidak ada gimmick pertandingan, tidak ada main-main, tidak ada bohong-bohong, dilakukan secara real, benar-benar dan sungguh-sungguh. Dan Vicky luar biasa. Kita butuh tepuk tangan sekali lagi untuk Vicky Prasetyo. Luar biasa. Dia masih bangun lagi. Ya, apapun itu kita harus hargai, dan ini luar biasa. Romedal, terima kasih banyak. Dan Aska, you're amazing. But maybe one day you and me in the ring. Oh! What a night, what a relationship antara ayah dan anak yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk Master Eddie Corbusier dan juga teman-teman semuanya. Ladies and gentlemen, this is Close the Door. Sekali lagi selamat untuk Aska Corbusier. Silakan Bung Palen. Terima kasih Romedal, dan bagaimana Prof Max? Luar biasa, pertarungan yang sangat seru ya, disaksikan oleh jutaan penduduk di Indonesia, ya, pemirsa di Indonesia. Secara ini live. Ini adalah pertarungan yang dinanti-nantikan. Ya.
dan luar biasa. saling puji. Dengar di respect para petarung. Ya, respect di antara keduanya membuat hati kita tergetar di sini. Harapan Anda? Harapan saya adanya pertarungan-pertarungan seperti ini. Tentunya bela diri Indonesia akan makin marak dan makin tumbuh menjadi industri yang sangat membuat domino efek ya ke semua industri. Dan yang tadi dikatakan tidak ada gimmick sama sekali. Tidak ada benar-benar gimmick sama bertarung sekali dengan aturan-aturan yang ada, dan kita bisa lihat sekali lagi yang berhasil untuk memenangkan pertarungan malam hari ini adalah Asuka Corbusier. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini, tapi kita akan melihat terlebih dahulu juga bagaimana best moment di pertarungan malam hari ini di Close the Door. Game on. Game on. Di sini kita bisa lihat kalau Pesto begitu lah. Ketika yang pertama, kemudian dari jab-jab yang Asuka, Asuka ini sangat efektif ya, ya. Karena dia punya, nah itu nih, dia satu lagi serangan headshot. Karena sibuk untuk mainin emosi, Silat memang agak terbuka ya, ya pertahanan dari terlihat Vicky. Vicky ini pada saat memukul, dia mengokang dengan 10 tenaga ya. Nah ini, satu spinning back fist. Bisa dihindari. Hampir saja itu kalau kena, oh, wow, itu langsung knock out ya. Benar. Tapi kita lihat di sini satu beberapa headshot dan di finish dengan uppercut di situ ya. Tangan uppercut kiri, tangan kanan terakhir dan membuat ya langsung saja Vicky Prasto tersungkur di situ. Ya. Tidak berdaya. Memang kelihatan pukulan ini body shot Asuka ini begitu keras ya. Ya. Pukulan dari Asuka begitu keras karena saya juga pernah merasakan pukulannya. Lihat bibir saya. Oh, ada luka. Okay. Masih berbekas. Masih berbekas. Sungguh luar biasa. Ini luar dia biasa tadi. Lihat pukulan-pukulan dari Asuka membuat Vicky langsung terjatuh. Titik-titik bagian yang memang sudah dipelajari, kelihatannya dikeluarkan semua sama betul Asuka hari ini. Yang saya benar-benar kagum dari Asuka di sini adalah bagaimana dia bisa mengontrol, mengendalikan emosinya. Itu dia lagi-lagi. Ya, karena dilihat banyak teman-teman saya yang berkata, ini kelihatannya Vicky yang akan menang. Dan ternyata sudah dibuktikan, ya. Dan kita menantikan lagi nanti bagaimana ke depan seorang Asuka Corbusier tentunya. Prof Max, terima kasih. Terima kasih. Untuk komentar-komentarnya juga memberikan analisa-analisa sedari tadi. Dan terima kasih pada semua pemirsa yang sudah menyaksikan exhibition boxing match antara Asuka Corbusier melawan Vicky Prasetyo malam ini di Close the Door Game On. Terima kasih juga kepada Master Deddy Corbusier, para promotor, juri dan wasit yang bertugas, beserta partner komentator saya tentunya sekali lagi, Prof Max Metino yang sudah hadir malam hari ini. Terima juga kasih. Tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Erigo, Wherever You Go, Flimty, Fit Slim and Healthy, Plosa, Relax Kepala dan Tubuh, Antis, Kuman Pecah Mati dalam 4 detik, Kopi Tubruk Gajah, Tubrukers, Yuk Ngopi Gajah, dan Cosme Mask, Karena Kamu Berharga, yang sudah membantu terlaksananya match malam hari ini. Saya Valentino Jebret, Simanjuntak undur diri, sampai ketemu lagi di Close the Door, Game On selanjutnya.